Oke, guys. Masih bersama Lereng Kelut Hunter. Hari ini kita lagi maintenance. Ini pompa PCP-nya ada trouble, guys. Ya. Trouble-nya apa, gak, Bang? Di pompa gak gelem lebu. Di pompa sulit untuk masuknya. Jadi lama, Bang, ya? Oh, iya. Angel ya. Kita lepas dulu handle-nya. Ya. Handle-nya dilepas dulu. Baru itu untuk tutup tabung atasnya kita buka. Tapi sebelum melepas ada baiknya dilepas ini belakangan, guys, ya. Soalnya nanti untuk melepas tabung yang ini lebih mudah, ya. Kita lepas tabungnya, guys. Ini tipe Absedon ya. Absedon. Apik men toh gombal biasa koyo. Opo ae. Oke, ini guys. Pedot ini. Silnya ini. Pedot ini, guys. Oh, ini patah. Pedot ini, guys. Lubang transfer ini. Patah. Dilepas untuk pijakan kaginya juga dilepas sekalian, guys. Oke, kita lepas silnya. Itu, guys. Nah, itu silnya. Apa? Modelnya welek, guys. Kayak sing garam, guys. Kita lepas manunya sekalian, manometernya kita lepas. Nah. Kalau nggak ada alat, gini aja, guys. Oh gitu ya, Bang. Ya. Oh, ini dulu matanya pencak silat juga, guys. Jadi biasa ngarat batu bata, kadang ya kayu. Ini kalau beling dimakan, guys. Nanti. Untuk silnya. Karet silnya harus ganti, guys, karena sudah rusak. Ini oreng satunya ini juga yang kecil, guys. Bang transfer banyak? Iya. Ini juga rusak, guys. Banyak dilepas dulu, guys. Agak sepi itu ya. Pen. Keluarkan dulu. Oke. Kita lepas tabungnya. Water, guys. Kita cleaner, guys. Ini cukup pakai premium bisa ini, guys. Pakai bensin. Ini dikocok-kocok, guys. Nah. Ini kok musiknya ya. Kira yang guna aku ya tak kompres. Sampai bersih, guys. Ini pakai spare part baru ya, dari ini bawaan dari pompa baru, guys. Biasanya ada cadangan spare partnya, terutama sil-sil per juga ada, per valve-nya biasanya juga ada. Kita pasang silnya. Harus hati-hati, guys. Nyamplok, guys. Ngancam, guys. Ngancam. Sentimen. Kayak samurai, guys. Wes, kok kan agak cepet.
Ini mau hunting ternyata trouble guys, pompanya mau pompa nggak bisa. Ini untung ada dukunnya di sini guys. Ini spesialis dukun bayi guys. Kompo tahan. Pasang itu guys, pennya guys, spinnya kena lepas. Oke, kita masukkan. Oke. Oke, kita pasang handle-nya, guys. Finishing. Ini pompa PCP-nya bermasalah, jadi tidak mau memompa ya. Jadinya kalau memompa anginnya tidak masuk-masuk guys ke tabung guys. Kita pasang manometernya, dikerasi guys, misalkan tidak ada kebocoran. Oke, pasang selang pompanya guys. Dan untuk perbaikan-perbaikan masalah, jadi seputar senapan angin pun ada. Untuk valve bocor, untuk mini couplernya yang bocor dan lain-lain, untuk cara menggantinya dan lain-lain ada guys. Jadi nanti bisa dikunjungi di lereng Kelut Hunter guys. Oke, kita pasang pijakan kakinya guys. Oke, finish. Kita coba guys, apakah sudah berfungsi maksimal apa belum. Nah. Oke, mau enak kita bahas. Oke, sip. Oke, kelihatannya sudah mantap guys. Oke, sudah di 25 guys, 25 PSI ini ya. Kita biasanya 3000 guys. Oke, sekian untuk tutorialnya cara memperbaiki pompa yang sulit masuk anginnya ya. Itu tadi dari Bangsa Grip. Sekian, terima kasih. Jangan lupa selalu update video-video terbaru Lereng Kelut Hunter dengan subscribe Lereng Kelut Hunter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.